Asik. Siap. Wah. Wah. Gila. Wah, ada saingan ternyata si Anazin ada saingan ini. Nurul bisa nyaingin suaranya si Anazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Dan kita kembali lagi akan throwback, lihat lagu-lagu lama. Tapi ini lagu cewek ya cuy ya, lagu perempuan. Karena kemarin tuh sudah ada yang request banyak gitu ya, list-list lagu perempuan zaman dulu tahun 90-an gitu. Nah ini dia request dari Abang Arif 03. Kemarin kan Bang Arif ini sudah aku reaction lagunya yang Nadia ya. Nah kita sambung lagi requestnya ini. Kita lihat yang Nurul ini ya, Karena Terluka. Tapi nggak ada MV-nya Nurul ini cuy, adanya cuma live-live aja ya. Tapi ini copyright semua cuy, jadi harus aku pause-pause lah nanti ya videonya supaya nggak copyright ya. Nah, yang akan aku lihat kali ini yang ini aja cuy ya, yang bersama Ziana Zin. Wah, kayaknya keren banget ini bersama Ziana Zin. Dua lagu, Karena Terluka dan Madah Berhelah ya. Kita lihat yang ini, apakah Nurul ini bisa menyanyi suara Ziana Zin yang power banget gitu kan. Kalau dia bisa mengimbangi lah, kalau dia bisa mengimbangi suaranya Ziana Zin, wah keren banget ya, atau lebih dari suara Ziana Zin, keren banget. Tapi sebelumnya aku mau bagi shout out kepada Bang Umar Aziz yang sudah menjadi top donator pada bulan ini. Terima kasih Bang Umar Aziz. Dan kalau kalian juga ingin ikutan berdonasi seperti Bang Umar Aziz, caranya mudah sekali. Kalian hanya perlu join jadi member VIP dan semua hasil uangnya nanti akan aku bagikan kepada infak sedekah, fakir miskin, pembangun masjid dan lain-lain yang lebih bermanfaat untuk kita semua ya. Mantap. Dan langsung aja kita lihat ya video yang satu ini. Yuk. Indo. Oh, Nurul pakai baju merah ya. Lagu siapa duluan ini? Asik. Wah, ini Karena Terluka ya. Oh, Nurul pakai baju putih, Ziana Zin yang merah ya. Iya kan? Belum kelihatan cuy, belum kelihatan jelas mukanya. Tetapi apakah daya aku terpaksa. Oh iya ya, Nurul pakai baju putih, Ziana Zin merah ya. Buat kali terakhir, ingin ku mengucapkan semoga dirimu berbahagia. Oh kayak gitu tone suaranya ya. Kayak siapa ya, aku pernah dengar juga ini suara tone vokalnya Kak Nurul ini. Tapi kayaknya tinggi juga suaranya. Kalau tone vokalnya di low note sudah kayak gitu, di high note-nya nanti pasti aku rasa power juga suaranya. Tentang diriku ini terserah padamu Tuhan menentukan. Tak perlu kau bertanya mana ku pergi. Ziana Zin juga masih muda banget ini. Ini diupload tahun 2019 ini cuy, tapi kayaknya lebih lama lagi videonya ya, karena Ziana Zin masih muda banget kelihatannya. Menjaga. Sekali ku melangkah, oh biarlah ku teruskan perjalanan ini. Iya sama suaranya ya, di low note Ziana Zin sama Nurul ini agak-agak sama suaranya gitu. Pasti Nurul ini aku yakin juga tinggi juga suaranya ini. Hanya Tuhan yang tahu buka lara hidupku ini. Tak tertata. Asik. Tapi chordnya ini kayaknya agak kerendahan untuk Ziana Zin ya. Kalau untuk suaranya Nurul pas, tapi kalau untuk suara Ziana Zin agak kerendahan sedikit tadi kedengarannya. Jadi Ziana Zin nyanyinya santai banget gitu. Chorusnya mana sih chorusnya?
harusnya. Selamat tinggal kasihku, aku terpaksa pergi dahulu. Iya, kayaknya itu chorusnya ya, tapi ternyata chorusnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Karena terluka hati. Oh iya, ini chorusnya cuy. Oh ini ada tingginya. Oh ini chorusnya. Wah kan, tinggi juga suara Nurul cuy, mantul. Ini chorusnya ternyata, aku kira tadi yang sebelumnya bukan chorus ternyata bridge ya. Baru kedengaran suara aslinya Nurul di high note. Kayaknya juga bisa nyaingin suara powernya Ziana Zin ini cuy. Oh, kalau Ziana Zin power nyanyi lagu ini pasti mantap ya. Cuma Nurul ternyata punya suara yang power juga kayak Ziana Zin ya, luar biasa. Power Nadia kemarin, power suaranya. Nurul juga mantap, gila. Ziana Zin mantap. Wah, langsung medley Madah Berhela. Wah. Ini nih lagu ini nih. Nurul bisa gak lagu ini? Lagu ini kan tinggi banget. Ziana Zin dulu pertamanya ambil vokal ya. Mantap. Siap. Wow. Wah, ini lagu ini ya, di awal aja sudah pakai power nyanyinya. Apalagi di belakang-belakangnya kan. Gila, ini lagu susah ini. Wah, aku pengen dengar banget ini Kak Nurul nyanyinya, bisa nggak? Siapa di antara kita? Siap. Yang belum memulai sengketa. Sengketanya. Oke, lumayan. Di low note, lumayan. Mantap, enak, sedap suara Kak Nurul ya. Kita dengar lagi di high note-nya. Asik. Oh, siap. Ini pas di chorusnya ini. Na 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 na, naik lagi dia. Na 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 na. Wah gila. Itu naik-naik terus di chorus ini, lagu ini ya. Di chorusnya naik-naik terus. Susah banget ini. Kalau nggak punya suara yang tinggi, susah ini nyanyi ini. Asik. Siap. Wah. Gila. Wah, ada saingan ternyata. Ziana Zin ada saingan ini. Nurul bisa nyanyiin suaranya Ziana Zin. Mantap, nyampe juga Nurul nyanyi lagu ini. Gila, luar biasa, mantap. Wah, power. Wah, gila. Mantap. Gila. Wah, gak nyangka aku Nurul bisa nyanyi lagu ini dengan key ori ya. Key-nya ini, key-nya Ziana Zin ini ya. Nyampe suaranya, power juga ternyata ya. Ternyata gak cuma Ziana Zin yang punya suara power, Nurul juga punya suara power. Mantap Kak Nurul, gila. Hanya kau di hati. Wah, sama suaranya. Wah. Gila, 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 gila. Wah. Wow.
Wah, gak nyangka gue cuy, Kak Nurul ini punya suara power juga. Bisa nyaingin suara Ziana Zin cuy. Powernya Ziana Zin tersaingi oleh Kak Nurul ini, keren banget ya. Mata Berhela itu kan lagu yang, ya tau lah kita ya, itu di chorusnya aja naik-naik terus. Tapi wow, Kak Nurul cuy, mantap kali suaranya, mantul ya. Kemarin Nadia juga mantul suaranya, power. Nurul juga power suaranya, gila. Luar biasa ya, mantap semuanya. Mantap, mantap persembahan buat ini tuh, thumbs up ya. Dan itu dia tadi request dari Bang Arif 03, insya Allah sisanya yang tidak copyright akan aku reaction lagi Bang Arif ya. Dan sekali lagi aku mau shout out kepada Bang Umar Aziz yang sudah menjadi top donator pada bulan ini. Terima kasih Bang Umar Aziz. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta. Oh.